Hai, hai, jumpa lagi bersama Setiani. Nah, ini ringkasan video ya, ketika saya mengikuti baking demo Toko Kriya Sosis Ngunut ya, Tulungagung, bersama Elmer, bersama juga Bunda Yayen yang selalu mengajari dan memberi wadah buat kita untuk selalu belajar. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe ya, terima kasih. Mengikuti atau mungkin pakai produk kami dari Elmer Coklat, minimal mendengar apa tahu produk kami kira-kira sudah ya, tahunya sudah belum ya, tapi belum pakai ya, apa diproduksi itu dikarenakan customer yang sudah pernah pakai produk kami yang kotor ini dia kepingin, tapi kan dengan harga yang terjangkau. Semua ada bahasa Jawanya Bu. Bisa ya? Bisa. Kalau enggak tahu nanti saya terjemahkan Bu, pakai bahasa Jawa. Nggih, nami kula Mulyani. Panggilane Mbak Yani. Panggilan jam 6. Mbak Yani jam 6. Kalau ngeten iki Pak Mul mboten napa-napa. Berubah karakter Bu, jangan ke atas. Jangan makan depan-depan itu. Nggih, mangke saged. Apa Mulyono? WA kula, Mbak. Nggih. Saya dan Pak Imam ini mewakili dari PT Federal Food, yaitu produknya dari Elmer. Elmer ini banyak, tadi sudah dijelaskan semua. Nanti doorpress-nya pun saya akan kasih pertanyaan. Dan ada yang diundang ini Pak. Ya. Saya kasih apresiasi yang datang pada hari ini yang paling pagi. Ya. Siapa tadi yang paling pagi Pak Imam? Sudah lihat absennya. Lihat absen. Tolong dibantu. Ini loh yang paling pagi Bu Yayen. Bu Yayen rumah sini. Hari ini saya enggak bikin wabile. Nggih, saya hari ini enggak bikin incip-incip. Jadi nanti bisa dibawa pulang, nanti tak siapin kotaknya atau mikanya ya. Jadi hari ini dibawa hari ini, bukan kemarin saya bikin. Hari ini dibawa pulang ya. Fresh hari ini ya. Lebih enak. Oke, okay, ya, datang hari ini saya kasih doorpress 1 kilo. Wow. Tiramisu glaze. Ya. Yang pertama langsung kali datang Bu, yang pagi tadi siapa? Elmer. Non Elmer sama Bakerland. Kalau Bakerland yang muffin apa gitu, premik-premik sama sele ya semuanya. Terus nanti saya ini semua nanti saya doorpress-kan semua yang di depan. Amin. Ada masukan lagi toh. Jadi ya. Dilipat single lagi sudah bisa diisi dua kali setelah itu ngisi 3 kali rollingnya ini yang ngisi. Nah itu bisa buat pastel panggang bisa. Fillingnya tadi mana, sudah selesai fillingnya Bu, ya. Tutup Ibu. Berdiri enggak apa-apa Bu, berdiri. Enggak, ibunya depan pindah sampai ke di depan. Cepetan mana? Sini dulu. Tempelin gini. Seperti bikin roti sudah dipoles. Belum. Sudah poles roti. Mbak dipoles, Mbak. Oke, bulat seperti ini. Nanti crispy-nya mantap. Nah, ini bisa tahan 1 bulan. Bu, isinya belum ini. Tempat jangan pengawet tapi lo ya. Satu bulannya tentu. Keren sekali. Enggak, maksudnya satu bulannya aja. Nutupnya harus benar ya, Bu. Kalau enggak gitu nanti pada saat di oven meletus dia. Tumpah semua. Resep. Ah, ini itu yang pegang resep. Pak punya. 240. Terus pihak crispy Bu. Bu, resepnya biar crispy yang kita bicarakan ini. Antara kamu dan aku. Lah, ini ngomong biar crispy, itu untuk... Boleh biar kukus. Kukus saya.
Channelnya keliru, channelnya. Ibu penasaran jadi yang mau dilanjut ngintip ininya? Ya. Mau dicolek apa langsung? Ah, ini. Kurang-kurang set. Makanya Bu, makanya Mbak. Iya. Ini. Ya ampun. Banyak-banyak. Gitu loh. Ditata di sini dalam ini kan. Dalamnya belum ada ini. Belum ada, masih kulit. Membuat sapnya. Saya kasih jarak antara gini, ya. Jangan terlalu dipepet ini karena kanan kiri lebih banyak mentah nanti. Ini oh, kalau bisa dikasih jarak satu kilo. Ini ya. Ini tadi tepung sama mentega. Barang Mas, barang Mas. Yang sudah bantu bisa membantu alamnya. Nah, berakhir ya videonya. Ini foto bersama di akhir sesi. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya video-video saya. Mohon maaf lahir batin. Mungkin ada yang tersinggung atau apa dengan video saya ini ya. Ini hasilnya kemarin yang praktek yang dibawa pulang ya. Ini ada resepnya bakpia kukus. Bakpia, tapi yang dikukus ya, diisi dengan coklat. Terus setelah itu ada tapi coklat crispy, ini coklat crispy yang di Bali itu ya. Terus pukis dan leker Holland. Nah ini resep pukisnya ya. Dan berikut beberapa merek dari Elmer. Ada coklat-coklat, macam-macam coklat ya. Ada coklat lele, coklat putih, coklat warna, dan sebagainya. Terima kasih yang sudah melihat sampai dengan ini ya, sampai dengan terakhir ini. Mohon maaf jika ada salah dan kata saya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya dan bagikan ke sosial media teman-teman jika ini bermanfaat. Terima kasih.